الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yang kita cintai dan kita muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh yang hari ini hadir bersama-sama kita. Hadir bersama kita Al-Ustaz Muha. Hadir bersama kita guru kita Ustaz Jauhari. Hadir bersama kita Ustaz Khairullah. Hadir bersama kita guru kita Ustaz Abram. Hadir juga bersama kita Ustaz Hasanuddin Al-Banjari Al-Wasi dan segenap guru-guru lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Percayalah, di hati ini ada rasa cinta hormat untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa-doa yang terindah kepada guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dijauhkan Allah dari berbagai macam fitnah dunia yang ada. Amin ya Rabbal. Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan kepada DKM Masjid yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita pagi ini. Yang karena wasilah mereka terlaksananya acara ini, siapapun yang ikut andil memudahkan, mengizinkan, memeriahkan, ikut mensyiarkan, kita doakan setiap kedip matanya, hembusan nafasnya, langkah kakinya, insyaallah dicatat jihad nilainya di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf saya tidak sempat tadi berjamaah subuh di sini karena tadi begitu bangun kepala terasa pusing karena kurang tidur. Tadi malam baru selesai dini hari, nyampe hotel jam 3 subuh, baru tidur 1 jam tiba-tiba kepala terasa pusing. Manusia punya rencana, Allah maha merencanakan, Ustadz juga manusia, dan ini ngomong pun suara terasa sakit. Saya mohon maaf tadi terlambat, tidak bisa sholat di sini, jadi sholat di hotel. Tapi yakinlah segala sesuatu ada hikmahnya. Nabi pun dalam sejarah disebutkan pernah telat satu kali sholat subuh. Pernah dengar riwayatnya? Satu kali Nabi pernah telat sholat subuh. Ketika dalam peperangan, Nabi berusaha menahan rasa ngantuk. Perang itu pasti meletihkan, pasti capek. Nabi tahan rasa ngantuk. Tiba-tiba datang Bilal, ya Rasul, biarlah engkau tidur ya Rasul, yang lain sahabat silakan tidur, saya Bilal insyaallah saya tidak akan tidur, saya akan bergadang, nanti saya yang membangunkan semuanya. Benar Bilal, benar ya Rasul. Akhirnya Rasul pun tidur dengan sahabat, berharap Bilal nanti yang membangunkan subuh. Ternyata Bilal nempel tidur dua. Namanya juga perang. Ternyata tidurnya nyenyak, malah Rasul duluan yang bangun. Itu bangun karena tersengat matahari. Sudah pagi, kira-kira jam 8, jam 9. Kaget Rasul, subuhnya kesiangan. Begitu dilihat Bilal yang masih tidur, dibangunkan Rasul. Bilal, kata kamu yang mau bangunin, kenapa kamu yang tidur juga? Bilal mohon, ya Rasul, aku dikalahkan oleh tidurku, ngantukku. Ketika itu Rasul langsung menyuruh Bilal azan dan langsung sholat. Bapak ibu, hikmah dari kejadian ini, apapun yang Allah hadirkan dalam perjalanan Nabi itu melahirkan syariat buat kita. Hikmahnya apa? Lahirlah syariat cara mengqadha sholat. Qadha yang terbaik
adalah yang tercepat. Begitu kita telat bangun atau lupa sholat, lakukan qadha secepat mungkin. Itu syariat akhirnya memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya muliakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan pagi ini kita semua tergolong menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Di antara kemuliaan itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering mengangkat tangan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang mau bangun pagi salat subuh. Siapapun yang bangun pagi lalu menunaikan salat subuh termasuk orang yang akan mendapatkan doa Nabi. Kita dapat doanya para ulama saja bahagia, apalagi yang mendoakan kita adalah Nabi kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan hari ini insyaallah kita tergolong menjadi orang-orang yang akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan ribuan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada yang menghantarkan saya terbang ke Kalimantan Selatan ini. Mereka yang sponsornya, mereka yang beliin tiketnya, mereka yang nanggung hotelnya, mereka yang nanggung makannya, mereka yang mengatur semua transportasinya. Kalau bukan karena wasilah mereka, saya tidak sampai di masjid ini. Setiap tempat yang saya kunjungi tidak dibebani persyaratan apapun, diberikan kemudahan. Ibaratnya saya menjadi kado kejutan bagi para jamaah. Siapa mereka yang berjihad di belakang ini? Mereka yang tadi videonya Bapak Ibu lihat, mereka komunitas Riau Indonesia Mengaji. Isinya anak-anak muda semuanya, muda usianya, mantap betul jihadnya. Baru 1 tahun mereka berdiri, mereka berhasil dengan kekuatan umat dari kita untuk kita. Berkahnya mengalir untuk kita. Mereka mengumpulkan 200 ribu Al-Quran, dikumpulkan dan ditebar untuk umat. 200 ribu Quran. Bapak Ibu berharap Quran dari pemerintah belum dibagi sudah dikorupsikan. Jangan-jangan Quran yang dulu dicetak itu masih jadi barang bukti di KPK. Belum dibagi sudah dikorupsikan. Mereka ini enggak pakai anggaran pemerintah, kekuatan umat dari umat untuk umat. Mereka membuktikan potensi kebersamaan seperti yang dijanjikan Rasul, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang ketika kita mau berjamaah dalam semua kebaikan. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan Allah datangkan ketika kita bersinergi dalam semua kebaikan. Bapak Ibu, 1 tahun sudah 200 ribu. Bapak Ibu pernah dengar berita kemarin Ramadan, orang nomor 1 di Saudi Arabia, Raja Salman namanya, yang kemarin waktu datang ke Indonesia hebohnya luar biasa. Padahal baru Raja Salman guru, belum Imam Mahdi yang datang. Raja Salman itu kemarin cuma sanggup ngasih Quran buat Indonesia tahun ini 30 ribu saja. 30 ribu. Raja, orang kaya, 30 ribu. Anak muda ini, komunitas ini bukan raja, bukan orang kaya, tapi memberikan kontribusi buat Indonesia 200 ribu mushaf. Dan mereka punya cita-cita yang indah dan mulia.
1 juta Quran akan mereka kumpulkan dan insya Allah akan ditebarkan. 1 juta ini berat kalau dipikul mereka sendirian, tapi akan jadi mudah kecil ketika kita bantu dan kita keroyokin bersama-sama. Bujur, kenapa mereka semangat ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia sekaligus arahan bahwa Al-Quran ini dari sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda 53 juta. Kalau dari zaman Belanda itu yang 53 juta pernah tercetak, sampai sekarang tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak terbakar, tidak hilang, tidak basah, berarti stok Quran di Indonesia ini hanya 53 juta saja. Sementara jumlah kaum muslimin di negeri ini sudah tembus 250 juta. Kita belajar matematika sebentar. 250 juta dikurang 53 juta. Saya pastikan 197 juta yang mengaku beriman dengan Allah di Indonesia ini seumur hidupnya ada yang belum pernah lihat Al-Quran. Di rumahnya enggak ada satu Al-Quran. Hampir 200 juta. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta di lapangan, jangankan Al-Quran, surah Yasin tidak nampak di rumahnya. Mimpi mereka bisa pandai membaca Al-Quran, kalau lihat saja enggak pernah Qurannya. Mimpi mereka bisa berakhlak Quran, kalau hidayah Quran tidak pernah mewarnai khol jiwa dan raganya. Bujur, maka tidak ada pilihan lain. Kita bantu perjuangan mereka untuk tetap menjaga keberkahan negeri ini. Saya ingin menyampaikan, satu persatu keberkahan negeri ini Allah hilangkan. Ngerasa enggak? Dihilangkan oleh Allah. Saya jadi teringat pesan Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang pakar betul tentang Quran. Beliau pernah mengingatkan, inna asfaral buyut, ketahuilah sesungguhnya ada rumah, rumah ini dipandang Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Berkah. Kosong dari apa? Rahmat. Kosong dari apa? Sa'adah, kebahagiaan. Kosong dari apa? Sakinah, ketenangan. Kosong dari apa? Ampunan, maghfirah. Rumah yang seperti apa? Man safira min kitabillah. Rumah yang kosong dari Al-Qur'annya. Jangan lupa, Indonesia ini ibarat rumah besar dari Allah untuk kita jaga sama-sama. Ngerasa enggak tinggal di negeri sendiri seperti tidak ada lagi berkahnya? Tidak ada lagi ketenangannya? Tidak ada lagi kebahagiaannya? Bujur, ngerasa gak sih? Ini pertanda keberkahan sudah hilang satu persatu. Tiada hari kalau buka TV, bencana, musibah, demo, dan lain sebagainya. Gak selesai-selesai benang kusut di negeri ini. Ini menunjukkan keberkahannya sudah dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Jangan-jangan negeri ini sudah jauh dari warna Al-Qur'annya. Orang lebih mikirin Pancasila daripada Al-Quran. Kemarin penerimaan PNS di KPK, pertanyaannya, mana yang kamu pilih, Pancasila atau Al-Quran? Ini namanya bungur-bungur pintar. Pancasila bikinan manusia, Al-Quran ciptaan yang maha kuasa, tidak bisa disandingkan. Kalau disandingkan, dibandingkan, itu namanya pelecehan kepada Quran. Bujur. Acil. Oi, Acil. Maka kita selamatkan keberkahan negeri ini. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran kembali di tengah-tengah masyarakat.
kita bantu perjuangan mereka. Mereka insya Allah dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Pagi ini jadwal tabligh akbar saya titik ke-32. Ada 60 titik lebih saya dibawa muter-muter oleh mereka. Kadang-kadang saya dibawa safari dakwah, masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, guru, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Pernah kemarin saya dibawa mereka tabligh akbar di daerah rantau, Tapin, Prosok, naik gunung, masuk hutan, keluar hutan, saya merasa Acil. Siapa yang bilang orang hutan barusan? Ngejar berantem nih Acil. Jangan pernah memandang komunitas ini sebelah mata. Menurut saya, di mata saya mereka insya Allah lelaki anak-anak muda yang luar biasa jihadnya. Insya Allah mereka tergolong dalam sebuah hadis yang pernah Nabi gambarkan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata Nabi nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan ini? Di antaranya syabun nasya'a fi ibadati rabbi, kata Nabi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah, menghadirkan ulama, masuk ke masjid, menciptakan majelis ilmu, mengajak ulama wakaf berjamaah. Bukankah ini bagian dari jihad di jalan Allah? Di saat anak-anak muda seusia mereka boro-boro mikirin tausiah majelis ilmu, boro-boro mikirin ngajak umat wakaf Quran, boro-boro ngajak kita ngaji bareng, anak-anak muda seusia mereka sekarang melek mata, bukan buka Quran tapi main TikTokan. Bujur, maka kita doakan anak-anak muda ini mudah-mudahan selalu istiqamah dalam perjuangannya di jalan Allah. Amin ya rabbal. Bapak ibu, saya ingin mengajak, saya awali dari diri saya di pagi yang sangat mulia ini, kita awali dengan kebaikan, kita berikan infak yang terbaik untuk membantu dan menyemangati mereka selama mereka berjihad hampir 1 bulan di kota Kalsel yang kita cinta ini. Berikan infak yang terbaik. Awali pagimu dengan membahagiakan Rasulmu dengan jihad hartamu. 100.000 kecil di dunia ini, kecil, tapi akan jadi besar nilainya di hadapan Allah nantinya. Besar nanti nilainya. Masukkan, niatkan. Ya Allah, aku mohon dengan segala keberkahan, dengan segala kemuliaan, aku mohon ya Allah, hadirkan dari anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran nantinya yang akan memuliakanku di hadapanmu. Niatkan insya Allah, Allah takdirkan anak cucu kita ada yang jadi penghafal Quran nantinya. Silakan sorban kotak amal berjalan, berikan infak yang terbaik, kita bikin Nabi kita tersenyum pagi ini dengan jihad kita. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Kita mohon kepada Allah di pagi yang sangat indah ini, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah corona, dijauhkan kita dari bencana, musibah, malapetaka. Bapak ibu, bicara corona, gara-gara corona
kita semua jadi merana. Gara-gara corona, akhirnya kita sering mendengar beberapa istilah. Satu, istilah apa? PSBB. Bujur, mohon doanya semua istilah-istilah yang berhubungan dengan corona ini nanti akan saya hadirkan sebuah buku kecil dan akan dikupas dari sudut pandang agama. Contoh PSBB, perbanyak sedekah berskala besar. Nanti dikupas apa manfaat sedekah, ayat-ayatnya, hadisnya, kata-kata mutiara ulama, keren bukunya. PSBB, perbanyak sholawat biar berkah. Nanti dikupas hadis ayat semuanya, keren. PSBB, perbanyak silaturahim biar berkah. Dikupas semuanya. Termasuk di dalamnya diajarin, mau belajar silaturahim, belajarlah dari semut. Semut itu salah satu kemuliaannya paling jago urusan silaturahim. Kalau ada satu semut dari atas, yang satu dari bawah, mereka ketemu pasti berhenti. Enggak pernah melenggos. Tahu kenapa? Mereka diam-diam mengamalkan hadis Nabi, "Absyus salam, sebarkan salam." Mereka silaturahim. Kita manusia kalah. Kadang-kadang ketemu saudara karena ada masalah saling menghindar. Bujur, nanti ada di buku itu. Ada juga istilah-istilah lain. Yang terakhir, PPKM. Pelan-pelan kita mati. Perbanyak pergi ke masjid. Nanti dikupas apa manfaatnya. Keren. Dan termasuk ada juga istilah-istilah yang kita kenal gara-gara corona. Cuci tangan. Mau masuk masjid, masuk ruangan, ada itu istilahnya. Cuci tangan, cuci tangan. Jaga jarak, jaga jarak. Vaksin, vaksin. Swab, swab. Betul? Ini kalau saya kupas semua istilah-istilah corona ini, satu bulan gak kelar. Hari ini sedikit saja saya kupas. Kalau saya kupas semuanya, nanti gak beli buku. Sedikit aja ya, sedikit aja. Acil, pasti Acil marah ya. Acil pasti sering dengarkan istilah jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Betul? Betul. Jaga jarak dari apa sih? Yang paling penting saat ini dan seterusnya sampai tutup mata, yang paling urgent itu sebenarnya jaga jarak itu bukan dari corona. Jaga jarak itu dari dosa dan maksiat. Orang sekarang ini gara-gara corona sibuk mikirin imun, lupa menjaga iman. Bujur gak? Bujur. Jaga jarak itu dari maksiat. Jaga jarak itu dari dosa. Karena dosa itu bisa berujung ke neraka. Saya hadirkan buktinya. Nanti cari kitab judulnya Risalatul Murtar Mustarsyidin. Risalah Al-Mustarsyidin. Al-Imam Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitab ini, fa'lam annadzunub turisul ghaflah. Hati-hati. Ketika kamu berbuat dosa, maka dosa itu akan melahirkan kelalaian. Makin banyak bikin maksiat, makin banyak bikin dosa, makin malas ibadahnya. Buktinya, makin jauh dan lalai dari Allah. Bujur, bujur. Kalau sudah menjadi lalai, dampak berikutnya, wa innal ghaflah turisul qaswah. Kalau sudah lalai, larinya kemana? Hatinya akan jadi keras. Siapapun yang berhati keras dipastikan tidak akan pernah mau menerima hadirnya hidayah, hadirnya kebenaran dari siapapun yang dia dengar.
masuk nasihat kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang parah masuk kanan, mantol lagi. Bujur. Kalau sudah menjadi keras hatinya, wal qaswa turithul bu'da minallah. Kalau hati seseorang sudah keras, dijamin kata Imam Al-Muhasibi, dia akan jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, pasti jauh dari ampunannya, rahmatnya, hidayahnya, keberkahannya. Dan kalau jauh dengan Allah, pasti dekat dengan iblis dan sekutunya. Bujur, bujur. Wa innal bu'du ilallah yurithunna. Dan berhati-hatilah, kalau sudah jauh dari Allah, maka dia akan dekat dengan neraka. Berawal dari dosa, berakhir ke neraka. Maka yang paling penting itu, jaga diri, jaga jarak dari dosa. Bujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu. Saya bangga ketika masuk ke masjid ini, jamaahnya masya Allah. Sholatnya subuh gak pakai jarak. Pakai jarak gak tadi? Belum urgen. Saya termasuk yang tidak setuju sholatnya pakai jarak. Habib Al-Habsyi, Saudi Arabia saja pakai jarak loh. Saudi gak bisa jadi pegangan. Saudi bukan pegangan. Negara ini sekarang sudah bahaya lho Pak. Perempuannya sudah buka cadar. Sudah ada pagelaran musik. Sudah ada pemotretan wanita seksi di wilayahnya. Perempuannya sudah bisa mau mobil, hidupin musik kenceng-kenceng. Sudah enggak ada aturan sekarang. Kiblatnya sudah berubah, sudah modern. Mau jadiin acuan. Saya lebih percaya kiblatnya ke Yaman. Hadramut, negeri seribu aulia, betul? Daripada Saudi. Nggak jadi patokan. Saudi ini antek-anteknya Amerika dan Inggris. Dikit-dikit Saudi nggak jadi patokan. Bapak Ibu, coba kita mikir waras. Ngadep Allah pakai jarak, ngadep manusia nggak pakai jarak. Naik pesawat nggak pakai jarak seatnya. Yang pakai jarak cuma Garuda saja, makanya bangkrut. Bujur, kira-kira malu nggak sih sama Allah, waras nggak kita ini? Gimana corona mau cepat selesai, urusan hak Allah nggak disempurnain? Padahal dalam sholat selalu diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Permintaan apapun gak akan dikabulkan Allah kalau hak Allah, ibadahnya gak disempurnakan. Saya ceramah di satu kota di Sumatera. Paginya saya kosong. Saya bilang kepada tim, tolong kita cari masjid terdekat dengan hotel. Daripada di hotel, lebih baik kita sholat, nyari yang terdekat. Siap Habib. Tapi nanti jamaah mengenalin Habib. Pakai masker. Saya pakai masker, diam-diam masuk ke masjid, duduk di belakang, sembunyi dekat tiang. Ternyata, saya sudah berusaha menutupi jati diri, ketahuan oleh mak-mak. Memang paling susah menyembunyikan sesuatu dari perempuan. Teman saya diam-diam menyembunyikan uangnya tanpa sepengetahuan istrinya, masih ketahuan. Ternyata emak-emak ini penciumannya luar biasa. Ketangkep basah. Papa, uang siapa ini? Uang apa ini papa? Uang sial mama. Kenapa sial? Ketahuan mama.
pintar-pintar menyembunyikan apapun, hamba perempuan ketahuan. Mereka penciuman mereka sangat tajam. Saya pun kebongkar penyamaran saya. Akhirnya mereka bilang ke DKI Masjid, ada Habib Al-Habsyi, suruh jadi imam, suruh jadi imam. Akhirnya saya didaulat jadi imam. Majulah saya ke depan. Saya lihat jamaahnya pakai jarak. Saya sampaikan pesan, istau sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Salah satu kesempurnaan sholat, rapatkan shofnya. Jangan Habib, corona. Oke. Kalau itu keyakinan Anda, silakan. Yang penting, saya sudah menyampaikan, saya terlepas dari tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Salat saya, Allahu Akbar. Gak nyampe 5 menit salat subuh, ngadep Tuhan, gak nyampe 5 menit. Selesai salat, DKI Masjid dan jamaah mendekat. Habib Al-Habsyi, belum tentu Habib mampir lagi ke masjid kami. Atas permintaan jamaah, tolong Habib tausiah setelah ini. Saya tanya, mau berapa lama dengar ceramah saya? Minimal 1 jam Habib. 1 jam saya ceramah, mereka duduk menghadap saya, gak pakai jarak. Waras gak ini? Ngadep manusia gak pakai jarak, ngadep Tuhan pakai jarak. Bungur-bungur pintar. Benar gak kira-kira ini? Yang lebih parah, selesai saya ceramah 1 jam, mereka mendekat lagi. Habib, permintaan jamaah, Habib gak boleh pulang, kecuali putu barang. Putu nempel gak pakai jarak, Pak. Ngadep gurunya, ngadep manusia, ngadep pimpinannya, gak pakai jarak. Ngadep Tuhan pakai jarak. Coba lihat kejadian viral banyak di luar, orang ngantri vaksin gak pakai jarak, nempel-nempel. Bujur, saya lebih percaya ngumpul dengan orang masjid daripada ngumpul dengan orang-orang di pasar. Orang masuk ke masjid itu jadi tamunya Allah. Saya mau tanya, lebih percaya pakar COVID atau lebih percaya Nabi? Saya lebih percaya Nabi. Percaya COVID, musyrik saya. Kalau percaya dengan Nabi, bagian dari keimanan. Nabi gak pernah bohong. Betul gak? Nabi gak pernah bohong. Apa yang keluar dari mulut Nabi itu, mayan tiku anil hawa in wa illa wahyu yuha. Pasti wahyu dari Allah. Nabi gak pernah bohong. Yang sering bohong itu kita, termasuk yang ngomong ini. Tapi gak banyak bohongnya. Ibu, yang sering bohong itu para pemimpin-pemimpin, banyak ngombar-ngombar janji. Nabi gak pernah bohong. Kata orang, ini kata orang, jangan dipotong lagi nih, viral lagi nanti omongan saya. Saya cuma ngomongin kata orang, bukan kata saya. Dipotong viral, jutaan yang nonton. Padahal saya gak nyebutin nama, saya cuma bilang begini, kata orang, kalau anak kita sering berbohong, sering banget berbohong, itu biasanya insya Allah jadi presiden. Itu kan kata orang. Saya kan gak ngomongin presiden negara siapa, namanya siapa, jadi gak usah baper. Ada yang baper langsung. Ya berarti dia ngebenerin idola dia bohong. Terus Habib, kalau anak saya suka diem, gak banyak komentar, gak peduli dengan keadaan sekitarnya, itu jadi apa? Kata orang, jadi wakil presiden. Ya kan kata orang. Omongan saya begini dipotong, Pak, diviralkan, kepanasan cebong. Padahal saya gak ngomong orang. Yang lebih lucunya ada yang komentar, Habib Al-Habsyi, gak boleh Habib ngomongin Ma'ruf Amin begitu. Siapa yang ngomong Ma'ruf Amin? Ada tadi saya ngomong Ma'ruf Amin? Gak ada. Jadi kenapa harus baper? Bujur. Sallallahu. Yang lebih lucu,
potongan ceramah saya di majelis Habib Abdillah Al-Habsyi Martapura viral se-Indonesia. Ada yang langsung komentar, "Syin, seorang Gus." Gas Gus. Habib, ceramah itu jangan riba. Habib sudah berbuat riba. Astagfirullah. Pertama saya enggak nyebutin nama. Saya awali dengan kata orang. Ketiga, saya enggak nyebutin presiden dari negara mana. Oke. Mau dalil apapun, saya pasti benar, insyaallah. Pertanyaannya, apakah saya sudah berbuat riba? Kalau ngajinya belum tuntas, jangan sekali-kali memprotes guru-gurunya. Itu sama saja seperti iblis merasa benar Tuhan diprotes. Ada kesombongan? Kita cek, apakah omongan saya riba? Kita buktikan. Imam Hasan Al-Basri, imam terkenal di zamannya, terkenal melahirkan ulama-ulama besar dari tangannya. Satu hari bertanya seseorang kepada beliau, "Imam, ataghrabuna dzikral fajir?" Imam, apakah ketika saya menyebutkan seseorang yang sering berbuat dosa, saya termasuk riba? Ngomongi pendosa, kira-kira termasuk riba enggak sih? Ngerumpi enggak sih? Kata imam, "La." Bahasa Inggrisnya kada. Banyak orang Inggris rupanya gerang. Ataghrabuna dzikral fajir? Imam, apakah saya termasuk sudah berbuat riba ketika saya ngomongin pelaku dosa? Kata imam, tidak. Bahkan sang imam menyuruh, udhkuru. Bahasa kerennya, bahasa medianya, viralkan. Yahdharun nas, kamu dapat pahala karena kamu sudah menyelamatkan manusia baik di luar sana, biar tidak mengikuti keburukan, kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Min babil i'lanat, ini jadi pintu kita mengiklankan kebaikan. Bujur, ibu, kalau semuanya termasuk riba, penyidik, hakim, polisi, tukang baca berita, patroli kejahatan, riba tiap hari, Pak. Itu enggak termasuk riba karena yang dia ungkap itu adalah kejahatan. Makanya kata ulama, enggak termasuk riba di antaranya, satu, ngomongin orang kafir. Kafir harbi yang hari-harinya jahat ngajak perang seperti Israel, Yahudi, kita ngomongi keburukan mereka, enggak termasuk riba walaupun faktanya benar. Yang kedua, ngomongin orang munafik, enggak termasuk riba. Ketiga, ngomongin orang zalim, enggak termasuk riba. Yang keempat, ngomongin orang yang fasik, orang yang sering bikin dosa, tidak termasuk riba. Termasuk riba itu contoh nih, Bapak Ibu pergi umroh, di depan Ka'bah ada orang Afrika, kulitnya hitamnya luar biasa. Ibu bilang sama suami, Papa, lihat di depan kita ada Hajar Aswad berjalan. Itu riba. Sampai di sini paham? Saya ngomong macam itu kemarin dibilang riba. Ye. Ngaji kagak nyalain ulamanya. Bungur-bungur pintar namanya. Sallallahu ala Muhammad per hari ini. Potongan ceramah saya kemarin baru 2 hari ditonton 2.600 orang, viral. Yang enggak suka dengan kalimat saya 12.000. Keluar cebong-cebong semuanya, keluar dari sarangnya. Tapi yang mendukung ucapan saya, ngasih love, cinta, itu 200.000 lebih.
Gak ada artinya 12 ribu. Ternyata masih banyak yang berjiwa malaikat daripada berjiwa setan. Betul, Bapak Ibu. Manhum syayatinul ins. Manhum syayatinul ins. Mau tahu gak siapa setan-setan dari golongan manusia? Dalam kitab disebutkan ada dua. Satu, as-sakit anil haq. Seseorang yang diam bungkam, gak mau menyampaikan kebenaran walaupun kejahatan itu ada di depannya. Gak berani dia menyampaikan kebenaran, padahal dia punya kekuatan untuk menyampaikan kebenaran, punya power, punya kedudukan, tapi dia diam. Lihat maksiat, lihat kedzaliman, lihat apapun ketidakadilan, diam. Itu namanya syaitanun akhras, setan-setan yang bisu. Yang kedua, an-natik anil batin. Orang yang ucapannya selalu bohong, kejahatan, kedzaliman, itu adalah syaitanun natik, setan yang sedang berbicara. Jadi satu, ada setan bisu, kerjaannya diam, enggak berani menyampaikan kebenaran. Yang satu, setan yang selalu ngoceh, tapi ocehannya enggak sesuai dengan faktanya. Jadi ini betul-betul pasangan serasi. Saya enggak nyebutin nama lo. Kan ngomongin setan. Wujud. Lebih enak ngadepin setan beneran, cukup bacain ayat kursi kabur. Setan model begini dibaca ayat kursi cengar-cengir. Kata guru saya, jangan pakai kursi, jangan pakai ayatnya, kursinya lemparin. Wujud. Wujud. Kalau enggak mau dikritik, enggak mau ditegur, jangan jadi pemimpin. Imam itu pemimpin, salah. Makmum wajib negur. Subhanallah. Dalam urusan akhirat saja, imam itu pemimpin, makmum itu yang dipimpin. Imam keliru, salah rekatnya, lupa, ditegur. Apalagi. Wujur. Wujur. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Ayo, ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Coba bayangkan, ada 12 ribu orang yang menyalahkan saya, padahal posisi saya benar. Oke, 12 ribu. Mereka saja kompak membela idolanya, membela pemimpinnya, membela gurunya, yang jelas-jelas gurunya ini salah. Malu gak kira-kira antum? Yang gak mau kompak membela ulamanya yang jelas-jelas memperjuangkan kebenaran, malu. Mau bilang apa antum nanti di hadapan Rasulullah? Ketika di hadapan dengan Rasulullah, mau ngomong apa antum? Mau Rasulullah mandang wajah kita melihat orang-orang yang begini? Gak mau bersatu dalam kebenaran, sementara ahli maksiat bersatu dalam kejahatannya. Itu sebabnya kita kalah sekarang. Kita gak mau kompak dalam kebenaran, sementara musuh kita kompak dalam kedzaliman dan kejahatan. Maka dengan mudah, sebesar apapun kita bisa ditumbangkan. Bujur. Bujur. Makanya saya titip pesan, jangan bungkam, jangan bungkam, jangan diam. Kalau melihat di medsos ada ulama yang dipermainkan gambarnya, dihina, dilecehkan, bangkit, perjuangkan haknya, muliakan. Hari ini engkau muliakan gurumu, muliakan ulamamu di dunia, demi Allah di akhirat mereka yang akan memuliakanmu di hadapan Allah. Takbir. Bujur. Kalau kita enggak bisa jadi ulama, paling tidak di hati ini ada cinta untuk ulama. Bela harga dirinya, bela kehormatannya. Jangan biarkan setan-setan berwujud manusia menghina dan melecehkan ulama, guru-guru kita. Bangkit. Insyaallah hidup kita jadi berkah. Sekali lagi kita doakan guru-guru kita, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal. Acil. Acil. Ngadep Tuhan pakai cara, ngadep manusia gak pakai cara. Salah. Saya masih yakin Pak, dengan ainul yakin,
orang masuk ke masjid berarti jadi tamu Allah. Jawab yang kompak, masjid ini rumah siapa? Siapapun yang bertamu di dalamnya berarti dia sedang jadi tamu siapa? Mungkin gak Allah sia-siakan tamu khususnya. Allah pasti jaga setiap langkahnya melangkah ke masjid. Allah pasti suruh malaikat makhluk terbaiknya membentangkan sayap melindungi, mendoakan, memohon ampunan buat tamu-tamu khususnya. Allah pasti servis. Saya pagi ini jadi tamu masjid Babur Rahmah, saya pasti diservis. Paling enggak habis ini makan cutuk. Ya paling tidak. Jangan dianggap bercanda. Bujur, kita jadi tamu manusia saja dikasih makan, dikasih minum, bujur. Apalagi jadi tamu Allah, dikasih rahmat dan keberkahan. Bujur. Bapak ibu jangan khawatir yang gak sempat sholat sunat setelah ini, jangan khawatir. Duduk di majelis ilmu, 1000 pahala rakaat sholat sunat. Satu jadi orang alim itu lebih mulia daripada jadi 1000 ahli ibadah. Nabi Adam mengalahkan kemuliaan malaikat bukan karena ibadahnya. Mau ngejar kemuliaan malaikat dengan ibadah, mimpi bisa kita kalahkan. Malaikat itu enggak pernah maksiat, ibadah, ibadah, la ya'sunuh. Tapi Nabi Adam menyalip kemuliaan malaikat. Puncaknya Allah suruh jadi gurunya malaikat. Allah suruh malaikat sujud kepada Adam yang namanya manusia. Logika, kalau yang sujud malaikat makhluk yang mulia, yang disujudi pasti jauh lebih mulia. Jalur apa untuk bisa menyalip kemuliaan malaikat yang ahli ibadah ini? Hanya satu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam nama-nama semuanya. Artinya dengan ilmu kita bisa mengalahkan ahli ibadah sejago apapun ibadah itu. Ahli ibadahnya, ilmu yang mengangkat derajat, ilmu yang menghantarkan Nabi Adam lebih mulia dari malaikat. Makanya yakinlah kalau duduk di majelis ilmu lebih hebat dari apapun. Jadi kalau masuk ke masjid ada kajian, gak usah sholat sunat, duduk langsung dengerin. Ini ada orang lagi ceramah, dia sholat di depan penceramah. Bungur-bungur pintar ini namanya. Yang ngomong ini Ustaz dari Sulaiman curhat dengan saya. Iya Habib, saya kan jamaah tabligh, habis sholat kan saya bertausiah. Saya sholat, ada orang gak suka mungkin dengan saya, berdiri sholat, nutupin saya. Bungur-bungur pintar. Sebanyak apa dia sanggup sholat? 1000 rakaat, belum tentu. Coba kalau dia duduk dengerin tausiah dengan hati ikhlas, belajar sama-sama, menciptakan taman syurga, lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat. Bujur. Wajah sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu. Bapak ibu, orang masuk ke pasar belum tentu pakai wudhu. Orang masuk ke masjid pasti wudhu. Kalau enggak wudhu, ibadahnya, sholatnya enggak diterima. Saya lebih percaya wudhu daripada hand sanitizer. Saya titip pesan buat DKM masjid, jangan mau ditekan, jangan mau disuruh masjid harus pakai hand sanitizer. Siapapun yang masuk ke masjid jangan masuk kecuali cuci tangan pakai hand sanitizer. Tanggung jawab dosanya DKM masjid. Di situ ada sesuatu yang alkohol, ada yang haram. Kalau ibadahnya enggak diterima jamaahnya, tanggung jawab. Orang sudah berwudu dari rumah, sudah suci, dipaksa pakai hand sanitizer, kita enggak jelas kehalalannya. Dia enggak diterima sholatnya, tanggung jawab seluruh pengurus masjid. Jangan main-main. Kita jangan mau dibodohin orang kafir. Jangan mau dibodohin Yahudi. Kami Islam ini lebih bersih dari kalian. Sehari semalam kami diwajibkan sholat 5 waktu. Sudah diajarkan mensucikan diri dan wudhu. Betul? Mereka belum tentu membersihkan diri mereka.
Bahkan kami disunahkan sebelum tidur pun, bangun tidur kami disuruh cuci tangan, sebelum tidur kami disunahkan berwudu. Agama mana yang lebih hebat dari Islam ini? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Takbir. Ini orang Yahudi ngajarin kita, orang kafir ngajarin kita. Betul? Bapak Ibu, cari, hadirkan di hadapan saya agama mana yang lebih sempurna dari Islam. Melek mata, melek mata. Nabi sudah ajarkan kita cara sehat. Cuci tangan, cuci tangan. Itu bukan pesannya WHO. Cuci tangan bukan pesan gara-gara corona. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan lewat hadis sahihnya. Pentingnya cuci tangan mulai dari bangun tidur melek mata. Buka hadis Nabi. Nabi ajarkan siapa yang bangun tidur itu pertama kali cuci dulu tangannya. Bukankah ini pesan kesehatan yang mendalam? Nabi bukan profesor, zaman Nabi enggak ada laboratorium, tapi hadis Nabi membuat semua ilmuwan kesehatan geleng kepala. Hebat Muhammad ini. Cuci tangannya bukan gara-gara corona, 1400 tahun sudah diajarkannya. Waktu bangun tidur Nabi enggak nyuruh cuci kepala, enggak. Nabi enggak nyuruh kita cuci kaki, tidak. Nabi enggak nyuruh kita cuci muka, tidak. Bangun tidur melek mata, mengawali hidup pertama kali, cuci dulu kedua tanganmu, kata Nabi. Kenapa tangan yang disuruh dicuci? Maha benar Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Ketika dia tidur, dia enggak sadar kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan sisa-sisa dinas tengah malam. Ayo, sadar gak antum kalau lagi tidur? Gak sadar kan? Tangan masuk ke lubang hidung kotor, tangan masuk lubang kuping kotor, tangan masuk ke lubang mulut kotor, kadang-kadang tangan parkir wilayah orang. Lebih kotor. Hebat gak Nabi kita? Agama mana yang sesempurna ini? Betul? Belum lagi Nabi sunahkan kita bangun tidur istinsar, memasukkan air dari hidung, dikeluarkan lagi. Bapak Ibu buka hadisnya, apa manfaatnya istinsar? Jangankan corona yang sudah masuk ke dalam lubang hidung, setan yang di hidung saja keluar. Dengan istinsar saja itu bisa mengeluarkan setan dari dalam hidung, kata Nabi. Yang bersemayam bersembunyi dalam lubang hidung, apalagi virus corona. Bujur. Maka kebangetan ada orang yang mengaku beriman di negeri ini meragukan wudu. Gak yakin wudu bisa menjadi pelindung corona. Dia lebih percaya hand sanitizer ciptaan orang kafir. Bungur-bungur pintar orang. Acil, gak ada yang lebih sempurna dari Islam, percayalah. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mu'min. Senjata bagi orang mu'min. Orang kalau pegang senjata, tidak ada satu lawan yang berani melukai dan mendekatinya. Bujur? Kalau saya kupas tentang wudu, gak akan habis sedikit saja. Acil berwudu. Kata Nabi, man tawaddo'a wa ahsinil wudu. Siapa yang berwudu, dia sempurnakan betul wudunya. Dia sempurnakan. Kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Semua dosa yang menempel di sekujur tubuhnya, rontok. Bahasa Inggrisnya tapacul. Nah, kau orang Inggris lagi di sini. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa itu dijamin Nabi rontok dari ujung kukunya. Semuanya bercucuran, tapacul semua dari ujung kukunya. Oke? Dahsyat enggak wujud. Dosa saja rontok apalagi bakteri dan virus. Dalil kedua. Idza tawaddaa al-abdul mu'min au muslim. Kalau seandainya seseorang hamba muslim dan mukmin, dia berwudu, dia basuh wajahnya. Kharajat kullu khati'atin min wajhihi. Dosa yang di muka itu dijamin Nabi rontok. Tapacul. Ketika dia berwudu membasuh tangan, dosa yang di tangan rontok, Pak. Ketika dia basuh kaki, dosa yang di kaki rontok. Dosa saja bisa rontok, apalagi bakteri dan virus. Saya mau tanya, ada enggak alat canggih ciptaan manusia bisa melihat bentuk dosa? Ada. Kalau ada, takut juga saya. Masuk masjid,
di stopin sama di KM aja. Berhenti Habib, kita periksa dulu berapa tensi dosanya. Tidit-tidit, maaf Habib, full dosanya. Tidak ada alat buatan manusia secanggih apapun bisa melihat bentuk dosa. Tapi manusia masih bisa menciptakan alat untuk melihat bentuknya virus corona. Kalau yang gak ada alat saja yang bisa melihat dosa, dijamin Nabi lewat wudhu, diserang dengan wudhu, rontok. Apalagi virus corona. Yakinlah pasti akan lebih rontok. Percayalah, sesuai dengan amanah Islam, memberikan keselamatan, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat. Selama ajaran Islam betul-betul maksimal kita laksanakan. Takbir. Acil, acil, kurang hebat apa Islam ini? Orang kafir Yahudi gak usah ngajarin Islam, kita lebih sempurna dari kalian. Bahkan mau tidur pun Nabi suruh kita sunnah wudu. Saya titip pesan ya, jangan berani-berani tutup mata tidur, latihan mati berjumpa dengan Allah kalau tidak berwudu. Jangan nekat, jangan nekat. Boleh jadi itu tidur kita yang terakhir. Kebayang gak kalau seandainya seharian kita berbuat dosa, baik yang sadar maupun tidak, lalu ketika kita tidur kita belum sempat bersuci, dan itu tidur kita yang selama-lamanya. Dibangkitkan pakaian kita, diri kita penuh noda, mau ditaruh kemana wajah ini memandang wajah Rasulullah? Kita ngadep pejabat saja, kita ngadep ini wali kota apa bupati sih? Kita mau ngadep wali kota saja, kita jaga pakaian jangan ada nodanya, bersih. Kita mau ngadep gubernur saja, sekarang gubernurnya siapa? Benar? Wasn tahu kayaknya. Ngadep gubernur saja kita pakai pakaian yang bersih, jangan ada noda. Bahkan ngadep presiden sekalipun, presiden sekarang siapa? Jangan dipotong. Saya itu nanya, bujur. Ngadep presiden raja pakaian bersih, gimana ngadep Allah? Bujur. Saya ingat betul guru saya, Habib saya ngajarin, jangan tidur, jangan tutup mata kecuali wudhu. Kamu kebayang gak ketika kamu tidur, kamu sudah berwudhu dan itu tidurmu yang terakhir. Perjalananmu yang panjang sudah dilepas dengan kesucian. Kamu berwudhu, Nabi menjanjikan semua dosa merontok. Alangkah bangganya ketika engkau nanti dibangkitkan, kamu sudah menghadap Tuhanmu dalam keadaan suci. Tidur saja disunahkan wudhu, agama mana sih lebih hebat? Bahkan ketika wudhu, bahkan ketika tidur dalam keadaan wudhu, dijaga malaikat, malaikat yang melindungi kita. Virus mana yang berani mendekat? Bukan cuma itu, dapat doanya malaikat lagi. Allahumma fir li fulan bin fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah ampuni fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Didoakan malaikat, maka terjaga dari segala macam kejahatan makhluk Allah. Ibu, yakinlah sempurnakan wudhu, itu cara paling aman melindungi kita dari berbagai macam wabah apapun juga. Takbir. Batal wudhunya, ambil lagi wudhu, tajdidul wudhu. Batal lagi, wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Batal lagi, berendam dalam bak. Bujur, agama mana yang lebih sempurna mengajarkan pentingnya kesehatan kalau bukan Islam solusinya? Sallallahu alaihi sallallahu. Percayalah, berada di masjid masih lebih aman daripada di luar sana. Yang masuk masjid pasti berwudu, niatnya pasti beribadah. Apapun berhubungan ibadah, ada keberkahan dari Allah. Acil, masjid ini luas, coba lihat ventilasinya banyak. Yang lebih bahaya itu bukan masjid, suasana di dalam pesawat.
kecil, ventilasinya kecil, rentan menciptakan klaster. Masjid disuruh tutup, penerbangan gak ditutup, bungur-bungur pintar, betul? Masjid ini besar, insya Allah. Pesawat yang lebih bahaya, Pak. Saya ngomong begini saya karena pernah jadi korbannya. Saya ini mantan corona, alumni corona, lulusan tahun kemarin. Saya kena corona itu tepat tanggal 17 Agustus 2020. Satu bulan setengah saya berjuang. Ini tanggal 19 Agustus kan? Kemarin kemerdekaan kan? Kemarin hari kemerdekaan kan? Kemarin hari kemerdekaan ya? Kenapa? Oh lusa, bukannya dimundurin? Kan Muharram bisa dimundurin. Masa kemerdekaan gak bisa sih? Jangan dipotong. Acil, saya kena corona tanggal 17 Agustus. 17 Agustus, satu bulan setengah saya berjuang untuk hidup. Nah kemarin 17 Agustus yang lalu itu haul corona saya. Tahu saya kena di mana? Di atas pesawat. 2 jam dari Medan ke Jakarta, 2 jam, nggak pakai jarak. Kalau ada yang positif persis terbawa sirkulasi oksigen apa AC, muter-muter kesedot. Saya kena, imun saya anjlok. Istri saya nggak kena, imunnya kuat. Saya mungkin lagi capek, kurang istirahat, kena di atas pesawat kecil. Ini besar, apalagi masjid ini tinggi. Ternyata kemarin ada yang lebih tinggi dari masjid ini, ventilasinya. Saya ceramah di satu kota, begitu saya lihat, masya Allah, karena masjidnya belum selesai. Ini namanya I love you. Jujur, percayalah, kalaupun ini menjadi klaster corona, saya pastikan kecil peluangnya, 0,0 koma. Bapak Ibu, saya lebih bangga mati di rumah Allah daripada mati di pasar. Lebih bangga saya mati di dalam masjid. Insya Allah husnul khatimah. Karena ciri-ciri husnul khatimah itu salah satunya adalah dilihat dari tempat terakhir apa dia meninggalkan dunia ini. Mati di tempat yang baik, dapat keberkahan dari kebaikan. Insya singkat padat. Cuma lihat doang. Tanpa terasa sudah 1 jam berlalu. Terasa gak ngaji dengan saya? Saya yang merasakannya. Padahal saya baru balas 1 poin, Pak. Baru saya balas jaga jarak dari dosa. Saya belum bahas vaksin jiwamu dengan zikir, swab hatimu dengan Quran, cuci tangan dengan sedekah. Belum saya bahas. Ini kalau saya kupas bisa besok kami selesai. Tapi ini teknik ceramah. Kata guru saya, Ahmad, kalau suatu saat kamu jadi ceramah, penceramah, ada teknik biar kamu jadi penceramah yang selalu dikenang, diingat. Saya tanya, apa guru? Ketika kamu ceramah, ingat dengan pesan agama. Sebaik-baik makan, berhentilah sebelum kenyang. Hubungannya dengan ceramah apa, guru? Sebagus-bagus ceramah, ketika tampil cepat-cepat stopkan ceramahmu sebelum habis materinya. Kenapa? Biar diundang lagi. Ini teknik, guru, teknik. Biar jamaah mikir, apa ya? Bapak Ibu boleh minum dulu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, beda bener loh kalau minumannya terasa sehat, itu beda banget. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Ternyata ini satu-satunya minuman ayahanda yang paling setia menemani dakwah saya ceramah di mana saja. Saya diundang Tabligh Akbar oleh Sultan Bolkiah di istana negaranya, acara pernikahan keponakannya. Minuman ini ada di meja saya.
Saya diundang resmi oleh Perdana Menteri Malaysia, acara kenegaraannya di Kuala Lumpur. Minumannya ada di meja saya. Saya diundang Tabligh Akbar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan. Ibu tahu Hong Kong? Hong Kong. Hong Kong. Nih, tak kasih tahu ya. Banjarbaru belok kanan. Susah ngasih tahu acil ya. Saya diundang ke Jordan, Palestina, Saudi Arabia, Palestina. Minuman ini setia menemani langkah saya. Mohon doanya. Minuman ini perusahaan kelima saya. Jadi ulama jangan mau dipandang umat, dipandang musuh, hidup dari tausiah, jangan. Bisnis. Nabi pebisnis. Saya enggak malu kalau saya bilang saya ini pedagang, saya pebisnis, saya berjualan, saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di bidang umroh haji. 1 bulan jamaah saya itu 3.000 orang 1 bulan. Sebelum corona. Corona datang, rojiun. Dulu kita berpikir kalau punya travel tenang saja, ini bisnis yang tidak akan mati sampai hari kiamat selama Ka'bah masih ada. Ternyata leset hitung-hitungan kita. Ka'bahnya masih ada, corona cuma numpang lewat, nggak kelihatan lagi lewatnya, tutup pak. Kita dikerjain Yahudi, Yahudi tepuk tangan, betul, berhasil propaganda mereka. Saya punya bisnis perusahaan yang keempat, konveksi. Semua yang menempel di badan saya itu desain saya dan bikinan konveksi kami sendiri. Silakan kunjungi Al-Habsyi _ Gallery. Corona datang, 15 mesin saya off. Penjahit kami dari jahit baju pulang ke kampung jadi jualan buah. Kesian Bapak. Jangankan Al-Habsyi Collection Pak, Matahari lagi kolab. Matahari. Toko-toko yang besar lagi tutup Pak. Bujur. Bujur. Pesawat Lion, karyawannya semuanya 8.000 lebih di PHK. Saya bisa ngomong begini karena persis di depan saya kejadiannya. 8.000, bayangin sebanyak apa 8.000 karyawannya itu di PHK. Saya bisa ngomong begini karena lagi di depan saya, 8.000 orang lagi di depan saya. Waktu itu kan saya lagi buka TV, kan di depan saya. Apakah saya berbohong? Habib dilawan. Udah dengerin aja ngobrol. Acil, yang masih bertahan bisnis saya cuma satu. Pandemi datang sedikit pun gak ada pengaruh, malah meledak, malah penjualannya dahsyat, karyawannya gak ada yang dipecat, malah nambah. Berkah, benar ayat Quran, waja'alna minal ma'kul lasyai'in hayy, dari air semua bisa hidup. Bukan cuma hidup, orang kafir pegang ayat Allah, dia buka perusahaan air, dia kaya raya. Maka insyaallah Ajwa sudah masuk di Kalsel. Dan untungnya akan kita kirim buat Palestina sebagian untuk dakwah. Takbir. Saya namakan minuman ini biar jadi berkah, ngambil berkah nama kurma Nabi, Ajwa. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi disebut, dimakan, diminum, dibeli, dijual, berkah. Ajwa ternyata bisa jadi arti yang indah, ajaib water. Ajwa, ajaib water. Kata anak saya ada arti kedua, AJWA, Al-Habsyi jual water ajaib. Kecil-kecil di marketing. Gak usah malu jualan kalau untungnya buat agama Allah. Malu itu kalau ngurangi dana bansos.
udah digaji rakyat paling uang rakyat. Bujur, nggak tahu diri namanya. Kalau nggak bisa membantu, jangan meminta. Kalau nggak bisa menanam, jangan merusak. Kalau nggak mau membersihkan, jangan ngotorin. Betul? Betul. Acil, biar tambah berkahnya, saya jadikan botolnya warna hijau. Silakan cari Pak di seluruh dunia ini, mana ada minuman yang warna botolnya hijau. Saya berharap ada keberkahan. Karena kata guru saya, cintai apa yang dicintai nabimu. Nabi gak mungkin mencintai sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Salah satunya Nabi cinta dengan warna hijau. Bujur, makam Nabi saja, kubahnya warna apa? Suka. Ternyata hijau ini aman dari sinar matahari. Air minum yang botolnya putih gak aman dari sinar matahari, terkontaminasi, terjemur matahari. Itu bahaya Pak. Air yang musyammas, terjemur matahari, dipakai wudhu makruh, bisa mengakibatkan kulit jadi berat, belang, apalagi diminum kanker. Ya warna hijau aman, tambah lagi berkah air saya. Berkah ketiga, saya ambil air zam-zam, saya suruh pakar air selidiki zam-zam, dan saya kepengen hasilnya menjadi formula minuman saya. Ternyata benar, minuman zam-zam minuman terbaik sedunia, paling berkah. Dan keberkahan itu yang membuat air zam-zam jadi berkah, ada tiga kandungannya. Satu, alkali, pH tertinggi sedunia, kalau diminum mematikan sel kanker dalam tubuh. Dua, antioksidan, menetralkan racun. Ketiga, mikrokluster, memperbaiki sel kulit mati. Dan semua kandungan itu saya jadikan kandungan ajwa. Paling tidak ajwa belajar meniru sesuatu yang baik. Bukankah dalam Islam diajarkan fa inna tasyabbuh bil kirami falahu, meniru sesuatu yang baik jadi baik. Bujur, meniru yang berkah jadi berkah. Yang terakhir, biar tambah berkah lagi, saya khotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Pabrik terdekat Kalimantan Selatan di Samarinda, 24 jam didengarkan Quran. Di Jepang saja mereka buktikan dahsyatnya Quran. Jepang itu orangnya gak percaya Tuhan, tapi membenarkan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Itu minuman pertama dibuka tutupnya didengarkan musik kristal, airnya jelek, hancur, berantakan. Minuman kedua dibuka tutupnya didengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Air dalam botolnya indah menawan kristalnya. Bapak Ibu, izinkan setengah menit, tim kami jauh-jauh dari Jakarta akan menunjukkan dahsyatnya air ajwa. Silakan tim. Mohon doanya nanti setelah corona akan kita launching besar-besaran ajwa di Kalsel. Siap syiarkan? Nanti kita adu semua merek minuman. 30 merek minuman guru pernah kami kalahkan. 30 merek minuman semuanya. Evian, Equin, Clio, Fiji. Semua udah kami kalahkan. Air kangen saja kalah, apalagi nggak kangen. Sekarang kita tes. Nah, silakan dituangkan dulu. Pagi ini kita akan adu minuman ajwa dengan minuman terbesar di Indonesia. Botolnya biru, kami lepaskan mereknya. Sebelum ditetes, saya ingin menjelaskan. Bapak Ibu tahu kenapa saya, dimanapun berada, saya akan minum minuman saya sendiri. Saya bikin perusahaan, paling tidak saya menyelamatkan diri saya dan dakwah saya. Jangan jadi donatur Israel. Mayoritas minuman di Indonesia ini milik Yahudi. Yahudi bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Tahukah kita siapa pembeli minuman mereka? Majelis taklim kita, masjid kita. Saya minta tolong di KM Masjid, bantu kami jihad. Haramkan boikot produk kafir masuk ke masjid. Haramkan minuman Yahudi ngambil untung dari majelis kita. Malu gak kita yang ceramah, ulama kita yang hadir, jamaah kita, acara di masjid kita, yang ngambil untung Yahudi, dia pakai bunuh saudara kita. Ini salah satunya minuman Yahudi. Saya lepaskan mereknya, pasti tahulah ini mereknya apa. Apa mereknya? Apa mereknya? Inisialnya aja. Aqua. Lihat ke depan, kita teteskan betadine beberapa tetes. Doakan kalau sukses di air minum, nanti saya akan bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan nanti guru, insya Allah. Dengan nama apa? Syara'irati. Jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin produk lawan dengan produk. Produk mereka untuk Israel, produk ajwa untuk Palestina. Lihat minuman mereka dari bening berubah menjadi kuning. Diteteskan betadin, ngaduknya jangan pakai sendok besi. Sendok besi merusak kandungan airnya. Pakai plastik atau sedotan. Kuning ya. Sekarang kita adu dengan minuman.
minuman berkah, minuman Quran, minuman untuk Palestina. Sebutkan namanya, apa namanya? Nama dari Nabi, pasti berkah menghampiri. Enak didengar, enak disebut. Ajwa, ajwa, ajwa. Ternyata rahasia sehat Nabi bukan banyak makan. Nabi sedikit makannya, tapi banyak minum sehat. Untuk sehat bukan kontrol makanan, kontrol minuman. Tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Dunia ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Sekarang lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat. Kalau minum ajwa, kotoran di perut itu akan dibersihkan, Pak. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Minumnya sehat, sehat semuanya, Pak. Apalagi masa pandemi ini, untuk aman, imunnya meningkat, pastikan tiap hari konsumsi minuman sehat, Pak. Corona cuma lewat saja. Sekarang kita tempelkan minuman apa yang lebih bening. Bapak-bapak yang suka merokok, percayalah, nikotin nempel di paru-paru, Pak, sampai mati nggak akan hilang. Cara menghilangkannya minum zam-zam. Kalau nggak ada, minumlah ajwa. Nanti silakan beli dengan Ustadz Uwais. Beliau duta jihad bersama ajwa untuk Palestina. Ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu kalau datang bulan suka sakit pinggang, sakit perut kan? Ganti minumnya bukti, minum ajwa. Nggak akan ada rasa sakit itu lagi, Pak. Ibu-ibu mohon maaf kalau datang bulan, darah haid itu kotor kan? Darah haid itu kotor, Pak. Itu berhenti 6 hari kan? Kadang-kadang 7, kadang-kadang 10 hari. Kadang-kadang 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Ibu nanti ganti minumnya ya. Coba ganti, minum ajwa. 4 hari darah kotor langsung berhenti, buktikan. Sekarang tes yang terakhir. Anak-anak lihat ke depan, ini makanan kesukaan kalian. Bahaya makanan ini. Silakan. Namanya mie apapun, Pak, itu berbahaya, Pak. Mie apapun berbahaya, termasuk mikirin bini orang. Bahaya ini. Adik perempuan saya wafat, usianya 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi saya, dimanapun berdakwah, saya promosikan ini. Biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat, semoga jadi amal bagi almarhumah adik saya. 85% makanan kita mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena gak pernah makan racun. Gak pernah. Nih contoh nih, panjang-panjang umurnya nih. Ayahanda kita usia sekarang berapa? Hampir 60. Ayahanda? 70, Masya Allah. Ayahanda? 60, ayahanda? 66, berarti ayahanda yang paling tua 70, gak kelihatan. Saya pikir tadi 69 lewat. Kenapa ayahanda panjang umur? Pasti dulu waktu muda gak sembarang makannya. Anak sekarang untuk nyampe 60-70 saya pastikan sulit. 40 sulit. Belum 40 udah meninggal, macam-macam penyakitnya. Kenapa? Makanannya membunuh racun. Wujud, sekarang kita buktikan. Anak-anak lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat dan yang tidak. Ini pasti kimianya, Pak. Ini pasti pengawetnya. Atau formalinnya. Ini baru 1 sendok. Kita angkat yang warna biru. Ini baru 1 sendok. Mie masuk ke perut anak-anak kita. Baru 1 sendok. Belum 1 bungkus. Belum bumbunya. Belum tiap hari. Belum. Dan lain sebagainya. Lama-lama jadi kanker, pasti mematikan, bom waktu. Sekarang kalau lihat ajwa, racun apapun dinetralkan, Pak, karena antioksidan yang ajwa pelajari dari zam-zam. Belum lagi ada Qurannya. Bukankah Quran obat dan rahmat? Allah janjiin loh, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sekarang kita tempel, bantu saya syiarkan, minuman apa yang lebih sehat, yang lebih berkah. Sekarang ajwa sudah ada di Kalsel. Nanti setelah corona kita bikin tablik akbar besar di Banjar, saya datang lagi, kita bikin zikir selawat bersama ajwa. Hari liburnya kita bikin gerakan sholat subuh berjamaah, setelah itu kita jalan santai meraih berkah bersama ajwa. Siap syiarkan? Nanti ada hadiah, hadiahnya berangkat haji bagi yang mampu. Amin dululah. Bapak ibu, mau enggak nanti setelah ini saya ajak zikir ruqyah?
Mau, tapi bantu kami. Kita hapus sama-sama nama kita yang pernah tercatat jadi donatur Israel. Karena pernah membeli produk Yahudi, otomatis tercatat di hadapan Allah. Hapusnya dengan apa? Dengan cara apa? Beli produk untuk Palestina. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan menghapus keburukan. Nanti beli ajuannya, tapi nanti setelah program wakaf setelah ini. Beli ajuannya, nanti disiapkan di luar masjid, masuk, buka tutup botolnya, saya bimbing zikir dahsyat ruqyah. Bawa pulang minum, kasih keluarga, saya tunggu ceritanya, macam-macam penyakitnya sembuh. Minum, kista, kolesterol, gula, macam-macam pak, macam-macam, buktikan. Mau? Baik Bapak Ibu, saya panggilkan Ustadz Ilham. Kita masuk ke segmen terakhir. Ini segmen yang paling menentukan dari jihad kita pagi ini. Kita akan diajak untuk menyempurnakan iman dengan amal. Innaladzina amanu wa amilus. Bapak Ibu, ada amalan kata Nabi sampai kiamat gak akan putus, akan dinikmati si mayit dalam kuburnya. Salah satunya wa mushafan warathahu warathahu. Kita pernah wakaf Quran semasa hidup. Baik, sebelum saya berikan kesempatan, saya ajak Bapak Ibu biar silaturahim kita enggak selesai sampai di sini. Boleh enggak saya kasih nomor WA saya? Nanti informasi apapun, launching, tabligh akbar, gerak jalan santai, saya umumkan lewat satu jalur WA. Dan kita jadikan nomor WA ini ajang diskusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama, WA kan saya hadirkan jawabannya. Nanti saya kirimkan video-video tausiah singkat saya, saya kirimkan layar lebar film dakwah yang pernah saya bikin. Silakan dicatat. Kita jadikan ajang silaturahim. Tapi kalau sudah catat nomor saya, langsung WA saat paginya semua. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Masjid Babur Rahman, Banjar Baru. Langsung kirim. Nanti saya bikin grupnya. Kalau sudah tahu nomor saya, acil, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 0853 2729 2729, lagi 0853 2729 2729 0853 2729 2729.